Punggawa Persebaya Ruben Sanadi mengadakan pesta ulang tahun ke-32 secara sederhana bersama keluarga dan kerabat. Memang tak semeriah biasanya pesta ulang tahun kali ini, namun ada makna tersendiri di balik bertambahnya usia. Ya, pertama-tama saya puji syukur kepada Tuhan karena masih beri kesempatan hidup, itu yang paling utama. Yang kedua, terima kasih buat keluarga, Pak Pendeta yang ada datang untuk ucapan syukur di tempat rumah saya. Semoga harapan dan doa menjadi berkat buat saya ke depan. Harapan saya beserta keluarga, semoga suami sehat, yang penting sehat, karirnya semakin baik ke depannya. Dia bukan bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, terlebih untuk melayani Tuhan. Malam itu ia diberikan kejutan oleh sang istri serta para sahabat dekat yang berasal dari tanah Papua. Pertemuan ala kadar yang berlangsung di kediamannya di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara seketika ramai. Semoga di ulang tahun 32 ini Kak Ruben semakin sukses dan bisa menjadi seorang ayah yang teladan untuk anak-anaknya dan istrinya dan menjadi kepala keluarga yang baik. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Ruben. Selamat ulang tahun Ruben, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. God bless.